Hai guys, welcome back di channel Olivia Lim yang pastinya dengan properti terupdate untuk kalian. Nah, di video kali ini saya sedang berada di Bintaro, tepatnya di Masenta, dan sekarang saya ada di dalam show unit dengan tipe 7x13. Oke guys, gak perlu panjang lebar lagi, kita langsung aja review rumahnya dari depan. Yuk! Nah guys, di sini pintu utamanya yang pastinya menggunakan smart lock. Dan pada saat kita masuk, terdapat living room dan juga dining area. Di sini juga terdapat kitchen area. Dan di sebelah sini terdapat powder room-nya. Dan yang unik dari rumah ini, di belakangnya masih terdapat tanah lebih dan juga terdapat ruangan ART. Kita lihat sama-sama yuk. Oke guys, kita udah selesai eksplor lantai satunya. Pasti banyak yang tanya, kamarnya di mana sih kak? Nah, sekarang aku akan ajak kalian ke lantai duanya. Yuk! Wah, di lantai duanya ini masih ada ruangan kosong kayak gini loh guys. Jadi bisa kalian jadikan ruang belajar atau mungkin kalian bisa jadikan ruang WFH. Nah, di lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur, 2 kamar anak, dan 1 kamar utama. Sekarang kita nginep dulu yuk kamar yang pertama. Dan di sebelahnya terdapat kamar mandi anak. Untuk kamar anak yang kedua terdapat di sebelah sana guys. Dan untuk kamar utamanya ada di sebelah sini guys. Yang unik dari rumah ini, kalian lihat siringnya deh. Tinggi banget kan? Oh iya, di kamar utama ini juga terdapat kamar mandi dalam yang letaknya di sini. Mbak. Kamar mandinya ini pintunya lucu banget ya guys. Jadi kayak nggak kelihatan ada kamar mandi di sini loh. Oke guys, kita udah selesai explore nih yang tipe 7x13-nya. Di next video saya akan review tipe 6x12 yang pastinya nggak kalah keren dong. Untuk video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Olivia Lim agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar properti. Terakhir nama saya Olivia Lim. See you in my next video. Thank you for watching. Bye guys.